Halo Juri. Namine pun sinten? Nami kula Mansur Jeka. Saking pundi? Saking pun Cirebon Kuningan. Empal Gentong. Yo, Empal Gentong. Ento menapa? Kula mareng dhewek sini harga diri mawon. Pasti Mas. Bawa apa datang ke sini? Kalian sinten? Kalian ning kene sendiri. Kecani ya propo? Kersane. Umur berapa itu aja gak ngerti. Yuswoni pun pinten. Yuswoni pun pinten. Oh, umur kulo 25 tahun. Sudah berapa lama bermusik? Kulo sudah hampir lama lah. Dari kecil sampai sekarang bermusik. Oh, tuh, lama juga ya. Berarti dari belasan tahun ya? Lama. Yo, lama-lama belasan tahun lah. Selalu nyanyi solo gitu atau pernah ngeband? Kulo dulu ngeband. Itu suara kamu asli serak gitu atau lagi radang? Iya, suara kulo memang serak begini, suaranya serak-serak beleduk. Ngomongnya wis enak. Yo, enak. Alhamdulillah, nanti nyanyi juga enak. Kapan kamu ngebandnya? Kulo ngeband tuh dari tahun 2010 sampai 2015. Nah, 2016 saya berhenti dulu ngeband karena orang tua nyuruh kulo buat mesantren. Sebenarnya dekat sih, depan rumah. Kulo dulu vokalis band, nama bandnya Bentol. Itu band andalan saya. Nah, terus saya lanjut lagi ngeband tahun 2020 sampai sekarang gitu, Juri. Silakan, Sang. Kamu mau nyanyi lagu apa? Kulo mau bawain lagunya Mawang. Judulnya Nuhanahinu. Nah, itu lagunya tuh. Nuhanahinu Hanahinu. Nah, itu lagunya. Silakan. Lagu ini buat seseorang yang menyayangi ibunya. Gak jadi overtune-nya. Nah, itu Juri lagunya. Tapi, maaf mungkin ini saya masih gulo, masih grogi. Jadi gulo mau bawain lagu satu lagi yang sedih dan lagunya mellow dari Charlie Setiaben yang dulu collab sama Republik. Saya mau bawain lagunya, mudah-mudahan ini tidak mengecewakan karena tadi kan suara saya serak. Jadi suara yang sekarang insya Allah suaranya bagus. Sebelum itu saya mau doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bagus. Silakan. Saat ku tatap wajahmu, ku terdiam,
Menyelam pat kata-kata ingin kuungkapkan padamu. Kusuka di saat pertama melihat curi, sungguh aku takkan mampu menahan rasa. Memikirkan kamu.